Matahari sebagai pusat tata surya. Episode 41 untuk teman-teman kelas 1. Capek juga ya. Jadi haus nih. Ah, segar. Halo, selamat pagi teman-teman. Apa kabar semuanya? Kalian sehat-sehat semua kan? Bagus. Meskipun pandemi seperti ini, kita harus tetap berolahraga ya, agar tubuh tetap sehat dan kuat. Tapi ingat, selalu jaga jarak dan hindari kerumunan orang banyak. Jangan lupa untuk selalu cuci tangan dengan air bersih yang mengalir dan gunakan sabun atau gunakan cairan pembersih tangan yang bisa kalian bawa kemana-mana. Aku pulang dulu ya teman-teman. Oh iya, jika kita selesai berolahraga dan kembali ke rumah, jangan lupa pakai masker. Wah, badanku terasa segar setelah berolahraga. Oh ya, teman-teman, hari ini hari apa ya? Iya, betul. Kalian sudah menyiapkan alat tulis kan? Tapi sebelum belajar, kita berdoa dulu ya, sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Teman-teman tahu tidak, matahari terbit dari arah mana? Iya, betul. Matahari terbit dari arah timur. Itu yang menyebabkan siang hari menjadi terang. Kalau terbenamnya matahari, dari arah mana ya teman-teman? Iya, matahari terbenam di barat. Dan ketika matahari tenggelam, malam hari menjadi gelap. Sekarang kita lihat yuk penjelasan singkat tentang matahari sebagai pusat tata surya. Setiap hari, bumi dan planet-planet lainnya bergerak mengelilingi matahari. Itu karena matahari adalah pusat tata surya kita. Selain itu, matahari juga berfungsi sebagai pengatur cuaca dan iklim loh teman-teman. Oh iya teman-teman, habis ini aku mau meminta Kak Citra menemaniku membaca cerita. Yuk ikut aku. Sadar, ternyata cermin baru yang dibelikan ibu bentuknya seperti matahari ya. Ngomong-ngomong tentang matahari, kamu masih ingat tidak cerita yang berjudul Kak, Kemana Perginya Matahari Ketika Malam Tiba? Masih dong Kak. Kalau begitu kakak mau tanya, bagaimana terjadinya siang hari? Jadi, ketika bagian bumi yang kita tinggali menghadap ke matahari, saat itulah kita mengalami siang hari. Sebaliknya, ketika bagian bumi membelakangi matahari, kita mengalami malam. Betul. Lalu, bagaimanakah bentuk bumi? Bumi berbentuk bulat dan bergerak seperti bola yang mengitari matahari. Bumi lalu berputar-putar seperti gasing yang ibu beli dari pasar. Pintar. Lalu berapa lama bumi berputar? Itu sih gampang Kak. Setiap putaran bumi lamanya sehari dan semalam. Betul kan Kak? Jawaban kamu betul semua. Kamu memang adik yang pintar. Tapi Ada lagi lembar cerita yang belum aku baca nih, Kak. Kakak mau nggak menemani aku membaca cerita ini? Tentu mau dong. Apa itu, Matahari? Lihatlah langit hari ini. Hari ini, langit tampak biru dan terang. Cuaca sangat cerah dan panas. Langit terang karena cahaya matahari bersinar terang ke bumi. Sebelum kakak membacakan cerita, kakak mau tanya dulu nih. Di cerita ini, mengapa langit tampak biru dan terang? Teman-teman, tahu tidak jawabannya? Iya, betul. Langit biru dan terang karena cahaya matahari bersinar terang ke bumi. Kakak lanjutkan ceritanya ya. Tahukah kamu apa itu matahari? Matahari adalah benda langit yang sangat besar. Matahari berbentuk bola raksasa yang berpijar. Matahari berisi gas yang sangat panas. Matahari sangat penting bagi makhluk hidup di bumi. Tanpa matahari, bumi menjadi dingin dan gelap. Jarak matahari dan bumi tidak terlalu jauh dan tidak terlalu dekat. Suhu di bumi sangat cocok untuk tempat tinggal makhluk hidup. Nah, kakak punya pertanyaan lagi nih buat teman-teman kelas 1 yang ada di rumah. Pertanyaannya, mengapa matahari sangat penting untuk kehidupan di bumi? Wah, teman-teman pintar deh. Jawabannya benar semua. Jarak matahari dengan bumi yang tidak terlalu jauh dan tidak terlalu dekat membuat suhu di bumi cocok untuk tempat tinggal makhluk hidup. Mengapa tanpa matahari, bumi akan menjadi dingin dan gelap? Iya, betul. Karena matahari adalah benda langit yang sangat besar, berbentuk bola raksasa yang berpijar, dan matahari berisi gas yang sangat panas. Oke, kakak lanjut lagi ya ceritanya. Tahukah kamu di mana matahari terbit dan terbenam? Matahari terbit di timur pada pagi hari. Matahari bersinar terang sepanjang hari. Matahari terbenam di barat pada sore hari. Malam hari, matahari bersembunyi. Selesai. Gimana teman-teman? Sudah paham kan pelajaran tentang matahari? Jika belum paham, kalian bisa bertanya ke ayah, ibu, atau kakak kalian yang ada di rumah ya. Oh iya, terima kasih ya Kak Citra sudah mau menemaniku membaca cerita. Iya, sama-sama Ayu. Teman-teman kelas 1, kalian masih ingat kan dengan cerita berjudul, Kak, kemana perginya matahari ketika malam tiba? Nah, ada tugas nih untuk kalian. Disimak baik-baik ya. Sebelum mengerjakan tugas, jangan lupa diisi dulu tanggalnya. Tugas pertama, gambarlah siapa yang kalian sukai dalam cerita ini. Apakah kakak atau adik? Kalian bisa mewarnai gambarnya dengan pensil warna atau krayon. Kemudian, tulislah siapa yang kalian sukai dalam cerita ini. Apakah kakak atau adik? Yang ketiga, gambarlah bagian cerita yang kalian sukai. Apakah kalian suka bagian cerita saat hantu hitam dari kegelapan menyatap matahari? Apakah yang kalian suka bagian cerita saat Putri Duyung keluar menari dari gua? Atau ketika kakak membacakan cerita kepada adik? Kalau sudah tahu jawabannya, kalian gambar ya. Dan yang keempat, setelah kalian gambar, kalian tulis ya apa yang terjadi pada bagian cerita itu. Kalau ada kesulitan, kalian bisa meminta bantuan ayah, ibu, atau kakak kalian yang ada di rumah. Ingat ya, mintalah bantuan dengan cara yang baik dan sopan. Selamat mengerjakan, teman-teman! Teman-teman, tadi kita sudah membaca cerita berjudul Apa Itu Matahari bersama Kak Citra. Sekarang kita latihan menulis yuk. Kali ini kita akan belajar melengkapi suku kata. Nanti kalian pilih apakah bu, apakah bo, apakah ma, atau la. Lalu jawabannya tulis di buku kalian ya. Sekarang kita perhatikan gambarnya dulu. Gambar apakah ini? Kalau sudah tahu, kalian isi dengan potongan suku kata yang tepat ya. Bungit, bongit, mangit, atau langit. Kalau untuk gambar ini, potongan suku kata apa ya yang tepat? Butahari, botahari, matahari, atau latahari. Kalau ini gambar apa? Coba isi potongan suku kata yang tepat ya, agar kata yang ada menjadi lengkap. Apakah bumi, bomi, mami, atau lami? Yang terakhir, potongan suku kata apa ya yang tepat untuk melengkapi kata seperti di gambar ini? Apakah bula, bola, mala, atau lala? Setelah kalian isi, bacalah kata-kata tersebut bersama ayah, ibu, atau kakak kalian. Mintalah dengan sopan dan baca dengan suara nyaring ya. Putih, coba kamu perkirakan hasil daripada 35 ditambah 32 ditambah 50. Perkiraanku, hasil daripada 35 ditambah 32 ditambah 50 adalah 200. Apa benar ya? Hasil perkiraan 35 ditambah 32 ditambah 50 adalah 200. Sekarang, yuk sama-sama kita belajar memperkirakan penjumlahan 3 bilangan tanpa menghitung. Nanti kita cari tahu ya, apakah menurut kalian masuk akal tidak hasil perkiraan Muti. Berapakah hasil perkiraan dan penjumlahan 3 bilangan berikut ini? 35 ditambah 32 ditambah 50. 35 lebih dekat ke 40. 32 lebih dekat ke 30. Dan 50 tetap 50. Lalu kita jumlahkan. 40 ditambah 30 ditambah 50 sama dengan 120. Jadi, hasil perkiraan dari penjumlahan 3 bilangan 35 ditambah 32 ditambah 50 sama dengan 120. Wah, ternyata hasil perkiraan Muti tidak masuk akal. Menurut Muti, hasil perkiraannya 200. Tapi, setelah kita hitung bersama-sama, ternyata hasil perkiraannya adalah 120. Kita coba contoh yang lain ya. Apakah masuk akal jika perkiraan hasil dari 37 ditambah 32 ditambah 56 sama dengan 200? 37 lebih dekat ke 40, 32 lebih dekat ke 30, dan 56 lebih dekat ke 60. Yuk kita jumlahkan sama-sama. 40 ditambah 30 ditambah 60 sama dengan 130. Jadi perkiraan yang masuk akal adalah 130, bukan 200. Bagaimana teman-teman? Kalian sudah paham ditambah 47 ditambah 91 sama dengan 200. Yuk kita hitung sama-sama. 58 lebih dekat ke 60. 47 lebih dekat ke 50. Dan 91 lebih dekat ke 90. Sekarang kita jumlahkan ya. 60 ditambah 50 ditambah 90 sama dengan 200. Yeay! Perkiraan penjumlahannya masuk akal. Ternyata menghitung perkiraan penjumlahan tiga bilangan itu mengasyikan juga ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wah, ternyata lebar meja ini 6 jengkal. Teman-teman, kalian masih ingat kan cara mengukur benda dengan menggunakan jengkal tangan? Nah, mengukur dengan cara itu disebut pengukuran dengan satuan tidak baku. Selain itu, mengukur dengan satuan tidak baku bisa dilakukan pada benda apa saja yang ada di sekitar kita loh, teman-teman. Misalnya, mengukur bunga mawar dengan jengkal tangan, mengukur jendela dengan jengkal tangan, dan lain-lain. Nah, kita juga bisa mengukur satuan tidak baku menggunakan benda yang ada di sekitar kita. Contohnya, dengan menggunakan tali ini. Caranya adalah dengan merentangkan talinya seperti ini, teman-teman. Oh iya, kalian juga bisa mengukur satuan tidak baku dengan beberapa cara loh. Misalnya, dengan depa atau dua tangan direntangkan, dengan langkah kaki, dengan pensil, atau dengan menggunakan tali. Seperti yang baru saja kita lakukan untuk mengukur meja. Aku akan mengukur jendela ini dengan depa. Lakukan ini bersamaku ya. Caranya, kita rentangkan kedua tangan kita seperti ini. Kita coba ya. 1. Wah, lebar jendela ini 1 depa, teman-teman. Sekarang, aku mau coba ukur jarak jendela ini ke meja itu dengan langkah kaki. Hitung bersama-sama ya. 1, 2, 3, 4, dan 5. Ternyata jarak dari jendela ke meja ini adalah 5 langkah, teman-teman. Oh iya, kita bisa mengukur menggunakan benda apa lagi ya tadi? Tadi ada jengkal, depa, tali, langkah kaki, lalu benar menggunakan pensil. Sekarang kita tinggal cari benda yang akan kita ukur deh. Sepertinya aku mau mengukur lebar buku ini menggunakan pensil. Kalian bisa ukur buku kalian dengan pensil juga ya, teman-teman. Ternyata lebar bukunya sama dengan 1 pensil ini, teman-teman. Nah, kalian sudah mengerti kan bagaimana cara mengukur benda dengan satuan tidak baku? Masih ada tugas selanjutnya lagi nih, teman-teman. Untuk mengerjakannya, kita harus ke halaman dulu. Teman-teman, aku punya beberapa tanaman nih di halaman rumahku. Tadi kan kita sudah belajar mengukur benda menggunakan satuan tidak baku. Sekarang, yuk kita mengukur tanaman yang ada di sekitar kita menggunakan jengkal dan depa. Oh ya, jangan lupa siapkan alat tulis dan buku kalian ya, karena kita akan mencatat tinggi tanamannya. Oke, sebelum mengukur tanaman, kalian buat kolom seperti ini dulu ya di buku tulis kalian. Kalau sudah selesai membuat kolomnya, kalian cari 5 tanaman yang ada di sekitar kalian ya. Setelah itu, kalian ukur deh tanamannya menggunakan menggunakan satuan jengkal dan depak. Setelah diukur, masukkan ke kolom yang sudah kalian buat ya. Aku kasih satu contoh dulu ya teman-teman. Contohnya adalah pohon bonsai. Ukurannya 2 depak dan 5 satuan jengkal. Kalau kalian kesulitan, kalian bisa minta bantuan ayah, ibu, atau kakak kalian ya. Oh iya, jangan lupa juga ucapkan terima kasih kepada mereka karena sudah mau mendampingi kalian. Dan isilah lembar refleksi kalian. Nah, sekarang aku mau melanjutkan mengukur tanaman nih. Sampai di sini dulu ya. Dadah! Teman-teman, apakah kalian masih ingat apa saja yang sudah kita pelajari hari ini? Hari ini kita sudah belajar tentang matahari sebagai pusat tata surya, membaca cerita berjudul Apa Itu Matahari bersama-sama, melengkapi suku kata, menghitung perkiraan hasil dari penjumlahan 3 bilangan, mengukur satuan tidak baku menggunakan anggota tubuh, dan mengukur satuan tidak baku menggunakan benda yang ada di sekitar kita. Wah, tidak terasa ya belajarnya hari ini. Kalau begitu, sampai di sini dulu ya teman-teman. Sampai jumpa lagi. Sekarang tetap belajar dari rumah ya teman-teman. Jaga jarak, rajin cuci tangan, dan pakai masker agar kita mencegah penyebaran COVID-19. Sampai jumpa! Sampai jumpa! Halo sahabat Big Good, di masa kebiasaan baru seperti sekarang ini, ingat selalu pesan ibu. Keluar rumah kalau penting saja ya nak, ingat untuk selalu 3M. 3M itu mudah dilakukan dan bisa mencegah penyebaran virus corona. Menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak. Sahabat Dikbud, kalau kamu sayang keluarga, jangan bawa virus ke rumah ya. Ingat pesan ibu, ingat 3M.